Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm ya. Ini Om David lagi santai-santai nih di dalam tenda ya. Om David lagi ada di Bogor ya, di farm ya. Aduh, ketiduran tadi ya. Karena Om David mau ngeliat Sulkata Jumbo dulu ya, udah lama gak lihat. Terus mau ngasih apa ya, mau ngasih semangka lah. Enaknya kalau kita ini Sulkatanya udah besar-besar, kita bisa kasih semangka bulet-bulet ya. Ntar kita banting aja, kita hancurin, langsung diserbu sama Sulkata Jumbonya. Yuk, ikutin Om David ya. Mantap. Nah, sekarang kita coba kasih semangka. Semangkanya tadi udah kita beli ya. Mana ini? Nah, ini dia semangkanya. Semangka tadi di perjalanan kita beli murah ini. Ini satu biji 15.000 kali 2 30 ya. Salah deh. 2 biji 15.000. Jadi 4 ini cuma 30. Tadi abangnya sampai bilang ngingetin terus. Tapi ini enggak manis ya, Pak. Tapi ini enggak merah ya. Bodoh amat, orang buat kura-kura kok. Yuk, cus. Aduh, enak banget nih kalau berenang ya. Mantap. Ntar berenang habis ngasih makan kura-kura semangka, kita berenang. Halo, Ben. Ada Ben tuh, si Mickey yang nemenin ya. Berat banget nih semangka nih. Ampun dah. Nyampe. Wah, ini rumput udah pada habis nih. Sekarang Om David lagi pusing juga ya. Sekarang kesulitan pakan. Karena tukang sayur langganan Om David, dia udah cabut ya. Jadi tukang sayur langganan Om David tuh dia udah berhenti. Udah gak lagi dagang. Dikarenakan suaminya itu meninggal dunia ya. Jadi dia dagang sendirian. Karena dagang sendirian, dia memutuskan untuk berhenti dagang dan pulang ke kampung ya, ke Jawa. Ya, sekarang Om David pusing ya. Jadi susah beli sayur. Jadi sementara beli-beli rumput terus. Tapi gizinya pasti kurang kalau cuma rumput-rumputan doang. Nanti Om David coba cari jalan keluar ya untuk hal ini ya. Tolong teman-teman kasih masukan juga ya. Gimana nih Om David langganan tukang sayur terdekatnya udah gak dagang lagi. Jadi susah kasih makan Sulkata-Sulkata Jumbonya ya. Nah, sekarang kita kasih makan buah-buahnya dulu ke mereka ya. Tuh, ada beberapa di belakangnya. Halo. Nah, ini si Gamera nih. Gamera. Halo Gamera. Nah, kita masukin buahnya dulu ya. Sebenarnya Om David bisa juga sih masukin dari sini nih. Ini udah didesain khusus supaya bisa masukin sayur, rumput, buah tuh. Ya. Nanti kita naik dari sini, ya kan? Kita naik. Nah, ke atas deh. Tuh, kita bisa kasih rumput-rumputan. Sini ya, tuh rumput-rumputannya. Kita buahnya bisa kita banting. Nah, ini pintu juga baru karena pintu yang lamanya itu jebol ya. Dihancurin oleh para Sulkata Jumbo ya. Jadi kita tambal sulam sementara pakai pintu besi ini dulu nih. Nah, kita masukin buahnya dulu ya. Berat. Buahnya taruh dulu. Wih, ada apaan tuh di dalam? Wah, ada kura-kura lagi di balik pintu nih. Dorong dulu sedikit ya. Berat banget kura-kura itu. Berat banget ya. Kura-kuranya ya, udah pasti ada di balik pintu tuh. Bisa kita masuk. Kita coba masuk yuk. Weh, apaan tuh? Woi, bisik. Ya. Oke. Aduh, mendapat perlawanan dari kura-kura. Udah dia tuh. Wah,
Gila, persis di belakang pintu. Ngeganjel ya. Iya. Kita nyalain lampu dulu. Nyalain. Iya. Udah ditutup-tutupin ya. Lampu-lampu juga udah pada dinyalain tuh. Berarti kipernya Om David udah pulang nih kalau keadaan begini nih. Kita buka-bukain dulu jendela dah. Buka dulu. Biar agak terang. Halo, hai. Apa kabar? Wah, kotor banget ini airnya. Ampun dah. Oke. Duh, lampunya gak mau nyala ya. Kita kasih buahnya dulu ya. Nih, kita ambil aja satu nih. Berat banget semangkanya nih. Ini sebenarnya bisa kita potong-potong ya, semangka ini. Tapi repot. Buat sulcata jumbo, kita banting aja langsung nih. Terpecah, kita kasih mereka makan ya. Kita banting. Satu, dua, tiga. Kok gak hancur? Keluar lagi deh. Udah kebelah sih sebenarnya. Kita ambil lagi. Udah kebelah sih ini sih. Kita banting lagi, biar hancur ya. Satu, dua, tiga. Ya. Nah. Udah kebelah nih. Ya. Tuh kan. Ya kan. Aduh. Buat kamu nih. Tuh. Enak loh semangka loh. Mana lagi tadi. Banting lagi. Iya. Tuh. Udah mau makan ya. Tuh kan. Nah, makan kan. Tuh. Iya. Bagus loh semangka loh. Ngandung banyak cairan. Bagus loh makan semangka. Lihat tuh. Wih. Wow. Wih. Yang banyak makannya. Weh. Cakep. Sekarang kita kasih lagi ini buat yang lain. Nah, ini ada kamera nih. Kamera. Nih, mau semangka enggak? Enak nih semangka, kamera. Nih, ayo. Sombong kamu. Taruh sini dulu ya. Biar kamu nyamperin. Nih, waduh, ini tambal sulam, lihat tuh. Pintu besinya. Karena yang kemarin jebol ya. Tuh, sama kipernya Om David dibikin agak asal-asalan ya, gak enak banget dilihat. Tapi gak apa-apa deh, sementara. Ini di zona pasir nih, buat bertelur. Terpaksa dipasang asal-asalan begitu ya. Soalnya pintu kobonya jebol sih. Cur! Nih. Ayo, kamera nih. Enak loh. Ayo. Samangka nih. Mengandung banyak air. Nah, itu kan. Gimana? Hauce? Nah, cocok kau rasa. Nah, gitu dong. Nah. Gimana? Ayo. Gimana? Asik kan? Ayo lagi. Watermelon. Semangka. Bunyinya tuh rock malu ya. Enak banget loh kasih makan kura-kura sulcata jumbo loh. Gimana? Ya, lagi. Wow. Sinian lah. Nih, Om David taruh nih. Tuh, samperin. Gak disamperin. Nah, mulai nyamperin. Nah, ayolah makanlah. Jangan males. Mantap. Semangka bagus ya teman-teman buat
kura-kura darat ya. Jadi memberikan cairan juga buat mereka, semangka, timun, tuh boleh kita keberikan itu. Ya, seminggu sekali boleh lah. Oke. Habisin ya kamera. Waduh, waduh. Waduh, siapa tuh? Berisik. Waduh. Wah. Ada yang maksa keluar, mungkin lihat semangka dia. Si Kobe ini. Bukan si Kobe. Ingat semangka dia nih. Wah, disusul sama yang lain tuh. Siapa? Oh, si Lunai. Waduh, si Lunai sama si Kobe nih. Ingat semangka dia, watermelon. Wah. Wih. Mantap. Sikat. Kobe. Bentar, sabar Kobe. Sama Om David. Kasihin. Aduh, banyak lalat lagi. Kacau nih. Jorok nih kipernya Om David. Mesti diomelin. Nah, ayo makan. Iya, bagus. Yummy. Iya, wish. Bunyinya tuh. Paling seneng kita tuh kalau ngeliatin sulcata makan ya. Wah, kalau hobi sulcata, kalau ngeliat sulcata makan, denger sampai kerauk-kerauk, kita ikut seneng. Mantap. Nah, ini si Lunai. Wah, sama dia. Pada menikmati manisnya watermelon, semangka, mantap. Oke, masih ada 3 lagi. Ya, kita ambil, kita banting lagi ya. Kali ini kita bantingnya di sini. Kita lempar tinggi-tinggi. Ho! Hancur langsung. Yang tertarik nampaknya. Agak blur ya, karena gelap. Cahayaan kurang. Nih. Acil, sini Acil. Sini sayang. Tuh, si Acil ya. Sini sayang. Nih. Wih, watermelon. Silakan. Enak. Gimana? Cocok kok rasa? Si Acil. Ada siapa lagi nih yang perlu dikasih semangka? Zeus. Zeus. Si Zeus tuh. Tuh si Zeus. Zeus. Ini ada semangka nih. Enak loh. Sini Zeus. Wah, ada yang mendekat nih. Si Beser. Beser, sini Beser. Sini sayang. Nih, Beser sayang nih. Enak nih. Ini dari Om David nih. Watermelon. Semangka. Enak. Iya. Oke. Yuk, iya, tarik. Tarik Beser. Nah. Cakep. Nih kalian berdua deh ya, habisin ya. Om David masih ada lagi kok. Nah, masih ada lagi. Dua lagi. Aduh. Nah. Kita banting lagi ya. Banting di mana nih? Banting di luar lagi apa di dalam? Di dalam kali ya. Nah, satu, dua, tiga. Iya. Iya. Aduh. Belum hancur. Udah kebelah. Ambil dulu. Nah, ini buat Zeus nih. Gelap ya. Zeus, hei, Zeus. Sini, ini sayang. Tidur ya. Nih, enak nih. Watermelon. Semangka, Zeus. Ayo, Zeus. Ini enak loh. Ya, enggak usah malu-malu. Entar malu-maluin. Nah, itu dong. Ayo. Mantep kan? Zeus udah, siapa lagi ya? Apa lagi yang belum ya? Coba lihat lagi. Udah habis di depannya. Nih, yang mendapat kasih lagi nih, mendapat bantingin buat kamu nih. Ha. Iya. Makan-makan. Waduh. Ambil dulu. Wah, si Kobe malah makan rumput. Nih, Kobe. Semangka. Hauci. Rakus banget. Hmm.
Mantap, Kobe. Nah, tinggal terakhir nih. Terakhir. Kita banting dulu ya. 1, 2, 3. Loh, si utuh. Oh, udah nih. 1, 2, 3. Nah. Oke. Nah. Ini, jangan berebut. Tuh ada. Nah. Masih ada lagi. Nih, botak. Tak. Ini botak enak nih. Itu buat si botak. Siapa lagi ya? Si Kong belum. Hah? Siapa yang belum dapat? Nah, ini. Nih, ntar dulu ya. Nah. Nah, ini buat kamu. Selamat menikmati. Siapa lagi yang belum ya? Si Besar udah. Nah. Oh, nih buat kamu. Nih. Sini, sayang. Nah. Sini. Nah. Enak sih. Ya. Sikat. Sikat. Nah, dah semua udah makan, semangka juga udah habis ya. Lagi pada ngegadoin semangka. Oke. Oke. Teman semua sudah kebagian, mantap. Ah. Om David udah capek keringetan ya ngasih semangka ke para indukan sulcata di sini ya. Mereka senang dapat buah semangka ya, karena buah semangka itu manis dan berair. Gitu. Nah, buat teman-teman juga boleh ngasih semangka ke sulcata-sulcata kalian. Ya, seminggu sekali lah. Timun juga boleh, semangka boleh, pepaya boleh. Dan jangan lupa dijemur, jangan lupa direndam. Jangan sering-sering rendemnya, banyak yang suka pilek. Ya, 3 hari sekali lah. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David. Om David lagi sibuk banget, jadi jarang bikin video. Kebetulan gimbalnya Om David juga rusak. Jadi ya Om David bikin video, balik lagi deh. Handphonenya dipegang di tangan. Sampai gimbalnya bener, gitu. Sorry kalau selama ini Om David jarang update ya, jarang upload. Buat penonton setianya Om David, ya mungkin dengan Om David ada di farm nanti akan upload 1 atau 2 video lagi. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Oke, see you. Bye-bye.